Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Malang Melintang untuk melengkapi informasi Anda seputar Malang Raya bersama saya Rido Pratama dan berikut Malang Melintang selengkapnya. Pemirsa, di sela-sela kesibukan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, anggota Satgas sempatkan waktu lakukan pendampingan ke pengusaha ternak kambing dengan warga setempat. Diakui Amrullah terkesan ternyata anggota Satgas dapat membaur dan dekat dengan warga. Mendapat kunjungan dari anggota Satgas, Amrullah peternak kambing Desa Ngerancang mengaku terkesan karena dalam kesibukannya mengerjakan sasaran fisik dan non-fisik program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, anggota Satgas menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke rumahnya. Selain itu, anggota Satgas juga membantunya untuk mengolah pakan kambing fermentasi EM4. Oleh karena itu, diakui Amrullah, anggota Satgas dapat membaur dan dekat dengan warga setempat. Sangat terkesan dan sangat senang sekali. Ternyata TNI itu tidak yang seserem yang kita bayangkan. Ternyata juga bisa berdekatan dengan masyarakat, bersinergi dengan masyarakat, bahkan bisa membantu. Semoga dengan TMMD ini, kedepannya Desa Ngerancang lebih maju dan untuk perekonomiannya lebih meningkat karena jalannya juga bagus dan ada pendampingan. Seperti saya sendiri diberi pendampingan untuk peternak kambing. Sangat mendukung dan berharap semoga untuk tahun-tahun yang akan datang juga ada lagi. Walaupun tidak TMMD, paling tidak yang menyerupai gitu ya Pak. Ya. Adanya program TMMD di Desa Ngerancang, Amrullah berharap dapat membawa kemajuan untuk Desa Ngerancang, baik dalam segi ekonomi, sosial, dan lainnya. Tim Liputan Malang TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda di Malang Melintang edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang. Sampai jumpa. Malang Melintang.